Halo, kembali lagi bersama kami di channel Umbrella Gaming. Nah, pada kesempatan video kali ini, seperti biasa gue akan share ke kalian mengenai hasil dan klasemen sementara MPL Season 10 untuk minggu kedua hari kedua Sabtu 20 Agustus 2022 serta jadwal untuk keesokan harinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kami mau ngingetin untuk jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bell notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, pada Sabtu 20 Agustus 2022 di pertandingan pertama yang mempertemukan antara Bigetron Alpha versus Aura Fire berhasil dimenangkan oleh Aura Fire dengan skor 2-1. Kemudian di pertandingan kedua mempertemukan antara Geek Farm versus EVOS Legends yang berhasil dimenangkan oleh EVOS Legends dengan skor 2-0. Dan di pertandingan terakhir yang mempertemukan antara Onyx Esports versus RRQOC berhasil dimenangi oleh RRQOC dengan skor sengit 2-1. Dan berikut adalah klasemen sementaranya. Pada posisi pertama ada RRQOC dengan agregat points plus 4. Di posisi kedua ada Onyx Esports dengan agregat points plus 2. Di posisi ketiga ada Aura Fire dengan agregat points plus 2. Di posisi keempat ada EVOS Legends dengan agregat points plus 2. Di posisi kelima ada Alter Ego Esports dengan agregat points plus 1. Di posisi keenam ada Bigetron Alpha dengan agregat points minus 1. Di posisi ketujuh dan kedelapan ada Geek Farm dan Rebellion Zion dengan masing-masing agregat points adalah minus 5. Dan berikut adalah jadwal untuk keesokan harinya. Pada Minggu 21 Agustus 2022 di pertandingan pertama akan mempertemukan antara Geek Farm versus Rebellion Zion pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pertandingan kedua akan mempertemukan antara Bigetron Alpha versus RRQOC pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan itulah tadi hasil dan klasemen sementara MPL Season 10 untuk minggu kedua hari kedua dan jadwal untuk keesokan harinya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.